Halo, assalamualaikum. Ya, sekarang jam 9 pagi. Saya mau OTW ya, berangkat menuju Semarang. Tujuan saya ke arah Kendal, Tugurejo, Kecamatan Tugurejo. Saya mau mencari seseorang ya, kebetulan saya yang pemilik sepeda motor. Jadi ada dua sepeda motor rusak ya, yang video sebelumnya. Ada dua sepeda motor, salah satunya sepeda motor saya dan satunya halaman rumah ya, kebetulan pemilik kontrakan bengkel itu juga kena dampaknya, minta ganti rugi lah. Saya pribadi juga mau menemui si Jumadi karena dia sudah, kita sudah ada perjanjian untuk ganti rugi, tapi malah sudah beberapa hari ini dia menghilang. Dan ternyata mobil yang ditinggal di polisi itu bukan miliknya ya. Nanti kita cari informasi lagi untuk pemilik mobil itu, semoga dapat, nanti saya share di grup. Dan saya mau ke Semarang mencari Jumadi. Nanti kalau nggak ada Jumadi ya setidaknya saya mendapatkan informasi dari warga sana dan bisa ketemu dengan keluarganya ya, meskipun tidak ketemu Jumadi, tapi ya semoga saja ketemu Jumadi karena dia udah beberapa hari ini malah menghilang, katanya mau tanggung jawab, malah nggak ada kabar ya. Semoga ketemu, semoga selamat sampai tujuan. Ini pemulai pagi ya, pemulai pagi. Oke, saya mau berangkat dulu. Semoga selamat sampai tujuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pakai sepatu dulu. Ya, kita langsung menuju ke Tugurejo ya. Ini kita berangkat dari rumah. Nah, ini suasananya seperti ini. Kita nanti lewat Bundaran Salaman dan menuju ke Kota Magelang, Semarang, dan sampai ke Kota Semarang. Seperti ini suasananya di Salami. Nah, kita cuma ingin menemui si pemilik mobil ya, yang mengendarai lah. Saya nggak tahu itu mobilnya siapa, tapi si sopir itu katanya mau bertanggung jawab dan ternyata malah nggak ada kabar. Nah, ini Bundaran Salaman, perbatasan antara Kota Magelang dan Purworejo. Nah, ini lumayan sepi juga. Nah, ini hari libur. Saya berangkat tadi jam sekitar jam 9-an. Nanti kita langsung aja videonya. Next. Nah, ini sudah sampai Magelang Kota ya. Tadi lewat Bangju Pagelan lurus. Nanti ini kita lewat SDN Satria, terus lurus lagi, belok kiri, rute ke arah Taman Kiai Langgeng. Nanti video kami potong-potong saja, nanti durasinya terlalu panjang ya. Kami cuma ingin mencari informasi saja lokasi Jumadi ya, sopir mobil tersebut. Mengapa kita menuju ke Semarang? Karena sopir itu tidak tanggung jawab, nggak ada kabar, justru malah meninggalkan mobil dan SNK. Kebetulan malah tidak membawa SIM dan KTP. Karena tidak ada korban jiwa, dilepas sama pihak polisi, cuma meninggalkan mobil dan SNK. Kalau ada apa namanya korban jiwa ya nggak dilepas. Oke, langsung kita sudah sampai ke pusat perbatasan Kota Magelang. Nah, nanti video saya potong aja. Sampai juga, nanti intinya kita langsung sampai ke lokasi Jumadi.
semoga ketemu Sumadi atau enggak, setidaknya tahulah informasi-informasi di lokasi rumahnya, ketemu sama warga atau ketemu sama keluarganya. Yang penting mau mencari informasi Sumadi, semoga ketemu aja. Oke. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able. Okay, lanjut. Kita sudah sampai ke perbatasan. Selamat datang, ini kota Ungaran ya, arah Semarang. Sudah hampir sampai daerah Semarang. Nanti lewat Gombel, lurus, jadi ngaleh, belok kiri ya, tujuan ke Gombel. Ini saya sudah bersama anak saya, teman-teman. Nanti kita istirahat dulu. Juga rame juga, nanti kamera saya matikan aja, ini juga terlalu rame, nanti malah ada polisi, malah saya ya. Oke, semoga sampai tujuan. Nanti kita tanya-tanya dengan warga di sekitar. Kalau kita ketemu Sumadi ya setidaknya ketemu sama semua warga-warga dan keluarga yang ada di sana. Nah, saya mau istirahat dulu. Nanti videonya saya potong banyak ya. Nanti lewat Gombel langsung ke lokasi aja. Nanti kalau sudah ke lokasi saya informasikan lagi. Ini sampai di terminal Banyumanik ya. Ini yang arah kanan, ini arah kita Magelang, lurus arah Manyumane Perunas. Nah ini Magelang, Purworejo nanti kanan. Ini suasana terminal Banyumane sudah berubah total. Dulu tidak seperti ini, ya, karena saya juga lahir di sini. Nah ini kita sudah melewati Gombel lama. Ya, kalau yang Gombel baru atasnya, ini Gombel lama. Jadi buat teman-teman kalau mau arah Semarang pasti lewat sini Gombel. Nanti langsung saja videonya saya potong banyak, langsung menuju ke Purworejo ya. Oke, terima kasih support channel kami juga, jangan lupa like dan subscribe. Ini juga saya juga capek juga bawa kamera. Untung ini anak saya juga gak rewel. Pas hari libur ya, kita juga mau jalan-jalan. Kita ketemu sama Sumadi ya, gak apa-apa. Yang penting saya juga jalan-jalan. Wayah ya, biar berani-beraninya meninggalkan sebuah mobil yang tidak bertanggung jawab. Wah ini ayah.
Oke bro, alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi. Ini Kelurahan Tugurejo. Ini saya juga bersama anak saya. Ini anak saya. Ya, ini gedung kantor kelurahan. Nanti kita temui warga di sini. Ya, semoga ketemu. Kita langsung saja. Ini sudah ketemu dengan warga-warga. Next video. Nah, ini kita sudah ketemu tapi bareng bukan sama bro. Ini yang ke satu ini salah satu keamanan di warga sini. Ini di gereja. Alhamdulillah kita ditemani dengan bapak. Ini namanya Bapak Sugeng. Dan kita menuju ke lokasi ini warung mie ayam. Warung mie ayam dan kebetulan ini katanya oh iya. Orang tuanya istrinya itu ternyata Jumat itu sudah menikah 2 kali dan sudah cerai. Nah, jadi ini kalau bahasa Jawanya ini Moroto Sindien ya. Ternyata ini lokasi Moroto Sindien. Waduh. Baik, nanti video saya lanjut lagi ini saya biar ngobrol dulu. Selamat menyaksikan, support channel kami. Nanti jangan lupa part 3-nya saya jelasin mengapa saya sampai di sini. Oke. Ini gini meh pulang tetap lewat Banyuwangi ya, Pak? Boten. Modal Gunung Pati saged. Kula tunggu sungaran. Kan di Borobudur, Pak. Nah, niku mungkin jalan urus sampai pertigaan Ungaran, ambil rowo nih kalau, jadi ambil rowo. Berarti nanti Banyuwangi buatan? Sukun, buatan, buatan. Dadas lebih simpel lampu merah yang pertama nih ku kanan. Penganan. Jadi tidak melewati kota. Ini kota gih, ini kota nih kelewati mereka. Gih ingat nih. Oh. Ini nih lampu merah kanan. Gih, pon, nih ku dari ku serano lampu merah mulai. Oh gih. Rotok, anteng, rotok, alas, buatan alas sih jane. Pegunungan tapi umah-umah enggak kaku. Oh. Gunung Pati namanya. Pak, coba kalau saking omah motit jam 9 pagi. Ini lebih tekan. Oke, oke. Iya. Ada nggak tadi? Kita kesuane gitu. Oke, kok kalau kepolisian kan gitu. Kalau ada kecelakaan ya udah. Cinta hari kan itu. Oke, barang bukti barang buktinya itu. Oke. Nah, sing repot kan sing rental-rental gitu. Nggih, rental kali. Korban motor ini ku. Ini ku. Kali Pak Erwin. Dalam rugiannya no. Rumah satu Pak Erwin itu tabrak. Tadi halaman ini acur kali. Halaman sebelah rumah Pak Erwin itu bengkel, bengkel rencang-rencang. Motor-motor pegel. Nah, ini adalah saya rusak motor dua acur. Tadi mobil ini ku nganti motornya tinggi sor mobilnya. Ini kan putih. Gih, ini ku ke Magelang, Pak. Oh, Magelang ya? Oke, okay. Magelang. Korban laka, korban kecelakaan. Kali masih bagi korban kondisinya. Kalau rumah Pak RW, bengkel, datang motor-motor datang. Ya, sekarang kan ditangani kepolisian. Namanya kepolisian, kalau tidak ada korban jiwa, orang bisa keluar. Tapi ini ada korban jiwa meninggal, orang sementara ditahan dulu. Jika tidak ada korban jiwa, mobilnya ditahan dan lain sebagainya ditahan, orangnya bisa keluar. Keluar bukan keluar terus Pak Polisi ngasih jembatan karena ya, prosedur seperti itu. Kalau tidak ada korban jiwa enggak boleh. Nah, zona itu lama kelamaan kan ada mediasi dijadwalkan ulang mediasi antara korban dan penabrak. Tapi berapa kali dihubungi itu tidak bisa dihubungi korban dan kita dihubungi Pak Polisi. Terus makanya kan
korban itu mati, inisiatif masih karena pada dasarnya alamat yang tinggal, KTP yang tinggal itu alamat Sidoarjo ada. Karena masih ini dia pergi memastikan atau tak niki panjenengan kan pun besok atau mungkin panjenengan bisa mau menyampaikan apa tentang ini bapak ini ki nek mane si apa jebatin niku mboten teng mriki kula mung umane jeneng ngertos informasi teng pundi ngono tak ngertos nggih niki kula jelaske nggih wis ateng mriki niku anak umur 15 nggih niku sampai sekarang tidak pernah pulang. Akhirnya umur anak ini umur 3 tahun terus ini kan anak saya tak cerai, tak duruh cerai. Oh, ini gini, yeah. Ini kan anak jembatan. Hasil pas kecelakaan itu betul anak kali ini tuh kan betul ngertas. Ini kan pun di luar gitu. Nah rupian tadi nganu ini lo mata ini pun gue kenal. Ini mana kalau nyuwun tolong saya akan panjangnya. Terus terang lo asal kita juga wong niku kenal anak dan niku mawang lek Sanjang teng Papua. Terus nek mobil ini ku kagak senter nggih mboten ngertos. Mboten ngertos. Mobil seninya plat B. Mboten apa nggih? Mboten ngertos. Nggih. Kerang percaya tot kalih ngendikane kula mang tanglet yang mriki. Mboten kula pun mau cerita-cerita kalih ibu-ibu teng mriku. Nggih. Kula cuma intine niku berarti madu sisi A niku. Kula niku nggih Mas. Di marotua niku kula pun ditekke bojone kula. Wis sik pun jenengan mon menawi mon diceritani tiyang. Nggih, pun. Ampun mawon kebetulan. Dene iki jenenge anak niki awet ceprot niku lho sing jenenge dinapai. Terus nate. Jadi aku pun ditanggung kali wong tua. Dan aku rian kan kalau tak insana niki. Rian wong jodohan kan orang mungkin nak rak berarti kok dilakon ni. Ya kira sebene tahun kok rak nak perkembangan ni malah utangi rono. Jadi pun kali kula boten ngenten jawaban nggih. Nggih. Ya itu ternyata Jumadi itu orangnya kuat ya, belum juga masuk gimana ini. Sapa nanti diciri terhati tentang beriki mesti sami kali ini. Tak kira beriku bu, sedangkan ditinggal lagi bu, gie. Bukan boleh bukan mau, gie. Neng kok dibagi iki botak KTP iki nggih. Eh anu tani iki pun dijaduh katane wong pun. Tapi dia meninggalkan KTP iki ning kepolisian iki. Dulunya kan KTP memang dari KTP bawa nggih. Sampe Bu, lah sekarang kan katanya dijaduh. Nek kakak pun boten tamu iki 8 tahun kan katane dilepas. Kados njenengan nggih ngeten. Kenapa kok KTP masih bisa saja gitu. Contoh nggih. Pada waktu mau pindah nggih. Siap buat surat kehilangan. KTP disimpen. Gitu toh. Mengke kan pada waktu arep pindah kan ditarik ini Bu. Ditarik. Tetapi dia buat lagi pada waktu pindah dijaluk saking nggih dispenduk niku dikene. Tapi kan dia punya satu lagi. Lah niku. Polisinya. Kali nyun sewu nanti sampaikan ke polisinya Pak nomor saya ada babin kamti masnya nanti saya bisa bantu menjelaskan. Mungkin jangan mentor bukan kali Pak polisi. Nji, ngoten. Nih korban bukan nenten, cuma merusak, berusak sih. Kebetulan rusak rumah tunggal. Kerugian material. Kerugian kali motor kali. Nah salah satu nih motornya kulo. Tapi sing ngotot Pak Erwin ini, adalah sing duwe omah Pak Erwin ini ku. Nggih. Awange mboten marang dalam Jogja, perbatasan. Selamat datang Yogyakarta. Oh, niku. Yo, mriki mboten ngertos sama sekali di pundi tempat nggih. Nggih. Niku adalah wong niku ninggali KTP nggih ning mriki. Ya kula
diparingi izin kali polisi ini kan beri. Nah, niki hasil niki jalan di sini bisa disampaikan kepada Pak RT, Pak polisinya. Terus nanti sampaikan polisinya. Nomor saya dikasihkan. Iya, mungkin tak lagi Pak Polisi. Lah orangnya bilangnya gimana? Ini tuh bilangnya gimana? Niku mboten bilang mau meninggal KTP di proses polisi. Intinya KTP ini beri. Nah, orangnya di mana? Terus setelah kecelakaan itu dilepas oleh polisi. Dilepas. Soalnya nopo mobilnya terseting beri kok. Jadi bu. Jadi aturannya tidak. Jadi kok mana seperti itu? Pikir tuh mobil punya siapa urusan? Jadi nggak nopo mana? Layu mas. Mas ini nggak nopo. Uang ini kau mbok rono mbok ora. Ini urusannya Jumadi. Lainnya Jumadi. Kan mobilnya terseting beri kok. Belum sakit metu. Cuma pribadi gue loh kali si Pak Lurah Pak RW kali ini gue pribadi jadi rugi. Lapi, oh, lapi, oh, kan Jakarta atau polisi pun buatan buron gulai itu aja. Jee, nonton. Jee, dia kabur, aku pun dia belum ngurusi. Jadi kabur. Soalnya pas di pertama kali kecelakaan itu jam berapa nih? Di video call gambar niku, jadi pengalih Pak Polisi ini enten gambarin niku ning Semarang. Makanya kalau jadi tiba-tiba polisi ini kantor polisi juga kok kon beri tapi pas di video call niku Semarang mana kalau juga wani kuat beri Semarang niku tapi nanti dia ngomong mas katanya aku iki Pak Nur tahu enggak Mbak Nur kasih tahu sama Mbak Nur itu apa jarene jarene kayak nenek sakit nenggone di ini Wonosobo. Purworejo toh. Kene kon marani lah kok sudi men marani aku ngapain marani aku. Ning HP ini do tolong-tolong do marani ning omah sampe an kok. Heeh. Sing ngono lho nek biyen mantuku nak ndek iki ora mantuku. Pun lepas gitu. Mungkin nggih. Iki ndak bapake dikirim-kirimkan ndak bisa. Nggih. Boleh dong minta informasi. Nomor saya dicatat nanti kalau polisinya butuh keterangan biar telepon saya. Iya, Pak nomornya. Bapak sinten? Bapak Sugeng. Jelas ngano mas. Nah, mereka itu bukan wang. Kalau mereka itu nak bukan itu ya. Pasal ni ku pasti ngatur polis ini ku rupanya ini ku melas banget pak. Durat tegur lah. Oh, pelat ni mas. Wah, ni ku soalnya ngano pak nyepatani oleh polis ini. Ini kan Pak RW, ini kan ganti rugi pinten. Masih sing Kawasaki hijau ini nyuwun pinten. Masih sing Ponten ini nyuwun pinten pun dikai rengrengan harga apa nominale cuma dini ku nyepatani berarti nek kula omong betul 7 juta cukup nggih ngono iki do ketipu kali omongane niku berarti cuma dini ngomong berarti nek kula bawa uang 7 juta cukup nggih ngono itu anteng mergo sale pun ngucap 7 juta niku padahal niku mobil derek niku lho derek bayar. Ini polisi ini saya matur, mas aku ya umet mas mobil derek itu bayar duitku pribadi derek itu mobilnya saya tarik karena polisi ini derek bayar tapi yang pasti selama masalah itu belum selesai mobil tidak akan bisa keluar buatan. Ya ini cuma, gua cuma pribadi ganti rugi ini utas mungkin ngasen iya pak. Cukup pulau dengan bisa nanti foto bisa sampaikan kepada sana. 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 Yes. Pon.